Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidih wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa arhamur rahimina wa ahkamul hakimin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala sahabatihi ghurril mayamin wa ala zawjatihi ummahatil mu'minin wa ala man da'a bi da'watihi wa jahada jihadahu wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Hadirin mukminin rahimakumullah. Malam ni kita kira tangguh dulu Riyadhus Salihin sampai kita jumpa pada bulan 8 nanti kalau tuan-tuan hidup. Kita jumpa Riyadhus Salihin pada bulan 8, bulan depan bulan 7 patu raya Melayu, raya sebulan. Lepas tu bulan 8 kita kira lain. Kita tangguh saat Riyadhus Salihin. Malam ni tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk sedikit berdiskusi daripada risalah yang ada di tangan tuan-tuan yang berjudul Seruan Ilahi kepada Para Mukmin. Risalah ini merupakan, kalau kita boleh sebut, sebagai bahan bacaan harian dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, dalam bentuk tafsiran ringkas, dalam bentuk tadabbur dan juga kata kunci daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang kita himpunkan dalam risalah ini, sebanyak 30 ayat Al-Quran, petikan-petikan ayat suci Al-Quranul Karim yang bermula dengan perkataan Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quranul Karim ada alaf, ada mi'at, ada ratusan, 100 lebih ayat yang bermula dengan Ya ayyuhallazina amanu. Tuan-tuan jumpa dalam Al-Quranul Karim Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wazaru ma baqiya minar riba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih dan sebagainya. Ya ayyuhallazina amanu, kalau di kalangan orang yang belajar usul tafsir, dalam awal usul tafsir, awal-awal orang mengaji ulumul Quran ataupun usul tafsir, kita akan diberitahu, diajar di sana perbezaan di antara Ya ayyuhan nas dengan Ya ayyuhallazina amanu. Tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran ada yang Ya ayyuhallazina amanu, ada yang Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Secara umumnya tuan-tuan akan dapati, akan diberitahu, akan kita akan temui dalam pengajian usul tafsir, katanya Ya ayyuhan nas adalah ayat yang diturunkan di Makkah ataupun pada zaman Mekah. Manakala Ya ayyuhallazina amanu, ayat yang diturunkan di Madinah ataupun pada zaman Madinah, dipanggil dengan ayat Madaniyah. Madaniyah ni maksudnya ayat yang diturun pada zaman Madinah Al-Munawwarah. Jadi ada Ya ayyuhallazina amanu, ada Ya ayyuhan nas. Dan yang kedua, secara umumnya Ya ayyuhan nas banyak berbicara tentang akidah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Contoh, Allah Ta'ala sebut, wahai sekalian manusia, kami jadikan kamu dari jiwa yang satu, dan dari jiwa itulah kami keluarkan pasangannya. Ayat yang berkaitan dengan penciptaan, kejadian, cerita tentang awal kejadian makhluk dan lain sebagainya, itu Ya ayyuhan nas. Adapun Ya ayyuhallazina amanu, selepas sahaja Allah Ta'ala memanggil wahai orang-orang yang beriman, mengiringi ayat tersebut
Allah Ta'ala akan menyebut tentang hukum. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menunaikan janji. Al-uqud itu ditafsirkan oleh para ulama. Ada yang sebut al-uqud itu ada 6 bahagian dan lain sebagainya. Ada dalam buku ini. Hak kita nak sebutnya, ya ayyuhallazina amanu berkaitan dengan hukum. Adapun ya ayyuhan nas, dia berkaitan dengan akidah. Satu turun pada zaman Mekah, satu turun pada zaman Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi ayat ni, risalah ringkas kita ini, kita himpunkan dalam bentuk ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Risalah ini adalah untuk tahun yang ke-6 berturut-turut. Tuan-tuan, risalah ini yang duduk di tangan tuan-tuan ni satu-satunya risalah dalam dunia yang tak ada muka surat. Tuan-tuan perasan ke tak? Dia tak ada muka surat sampai habis. Pasal nak suruh tuan-tuan baca sampai habis. Jadi tuan-tuan buka, saya nak mulakan dengan muka surat yang keberapa? Susah. Konon-kononnya nak bagi baca sampai habis, tuan-tuan susah. Yang ada Bismillahirrahmanirrahim yang kedua itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim yang kedua itu. Kita mulakan dengan menyebut tentang ta'rif tadabbur. Tadabbur ni tuan-tuan, apa dia? Kita mudahkan dengan menyebut tadabbur ialah usaha untuk memerhatikan kesan dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan berusaha memanfaatkan kesan tersebut dalam kehidupan seharian seorang yang mentadabbur Al-Quranul Karim. Tadabbur ni adalah perhati kesan ayat. Kita baca ayat suci Al-Quranul Karim, kesan daripada ayat itu untuk kita, maka itulah kita panggil dengan tadabbur. Dia berlainan dengan tafsir. Tafsir ialah orang, bila tuan-tuan baca dalam tafsir, tuan-tuan akan tengok orang bicarakan. Waqtalafal mufassirun, ada ikhtilaf di kalangan mufassirun tentang makna sesuatu. Tuan-tuan baca dalam tafsir, tuan-tuan akan jumpa tentang riwayat. Diriwayatkan tentang sababun nuzul, kenapa ayat ini diturunkan. Itu tafsir. Adapun tadabbur, dia dalam bentuk pemerhatian kepada kesan ayat. Nanti kita akan tengok. Yang kedua, kenapa perlunya tadabbur? Kerana ia merupakan arahan kewajipan yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Kita datangkan dua ayat. Ayat yang pertama, surah Sad ayat 29. Allah Taala menyebut, "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkatan, supaya mereka, yakni orang yang menerima Al-Quranul Karim, memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran bagi orang yang mempunyai fikiran. Sememangnya tujuan Al-Quranul Karim diturunkan, Allah Ta'ala kata in kitabun anzalnahu, sememangnya tujuan Al-Quranul Karim diturunkan adalah untuk ditadabburi, diperhatikan, ditadabburkan oleh orang-orang yang menerima Al-Quranul Karim. Lebih keras lagi ayat 24 surah Muhammad, Allah Ta'ala menyebut afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka itu terkunci. Hanya ada dua pilihan. Apabila kita membaca Al-Quran, sama ada kita mentadabbur Al-Quranul Karim, ataupun kalau kita tidak tadabbur Al-Quran, tidak memerhatikan ayat itu, cuba mengambil kesan daripada ayat itu, nescaya hati kita akan dikeraskan. Dua pilihan sahaja. Ketika kita baca Al-Quranul Karim, sama ada kita memilih untuk cuba memahami dengan mentadabbur ayat itu, ataupun kalau kita tak tadabbur ayat, menyebabkan hati kita akan menjadi keras. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yul'inuh. Berapa ramai orang yang membaca Al-Quranul Karim sedangkan Al-Quran itu melaknat dia. Al-Quran hujjatun laka aw hujjatun alayka.
Al-Quranul Karim sama ada dia menjadi hujah bagi pihak kamu, kita berhujah dengan Al-Quranul Karim, au hujjatun alaika, ataupun dia akan menjadi hujah ke atas kamu. Hujah ke atas kamu apabila kita membaca Al-Quran tetapi kita tidak mentadabbur ayat-ayat yang kita baca itu. Jadi ada dua pilihan apabila kita teliti Al-Quranul Karim, imma sama ada kita tadabburnya dan itu tuntutan Al-Quranul Karim, ataupun am ala qulubin aqfaluha, hati mereka akan menjadi keras. Dan banyak tempat lagi dalam Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala sebut tersebut. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, muka surat tepi tu, kenapa dipilih ayat ya ayyuhallazina amanu untuk kita tadabbur bagi tahun ini? Kerana ayat ini merupakan sapaan mesra dari Allah untuk para mukminin, dan sekaligus disertakan dengan satu, pedoman; dua, bimbingan; tiga, hukum. Itu yang disebut dengan pedoman adalah hudan, bimbingan adalah ajakan ataupun tarbiyah, unsur tarbiyah di sana, dan hukum. Contoh, dalam ayat yang bakal kita balik baca dan tadabbur, tuan-tuan akan jumpa ayat yang berkaitan dengan uqud, akad. Tuan-tuan akan jumpa ayat yang berkaitan dengan mengambil orang-orang yang bukan Islam sebagai wali. Tuan-tuan akan jumpa ayat yang berkaitan dengan riba. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah wazaru ma baqiya minar riba. Artinya, di situ ada unsur hukum. Okey. Dari mana sumber tadabbur ini? Tuan-tuan akan jumpa ni 30 tadabbur insya-Allah. Kalau tuan-tuan boleh buat tadabbur dalam satu hari satu ayat ya ayyuhallazina amanu di hujung Ramadan nanti insya-Allah, kita boleh dapat 30 ayat yang insya-Allah kita memahaminya. Dan ada kata-kata kunci daripada setiap ayat tersebut. Yang pertama, kita tulis dalam buku ni tuan-tuan, atas sekali itu ada ayat suci Al-Quranul Karim dengan resam Usmani. Resam Usmani. Dia bukan resam Imla'i, resam Usmani. Yang kedua, ada terjemahan. Terjemahan ini sumbernya mana? Edisi Depang, Departemen Agama, Kementerian Agama Indonesia, dan Majma' Al-Quran Madinah Al-Munawwarah. Yang bila tuan-tuan pergi Majma' Al-Quran di Madinah tu, dia akan bagi Quran terjemahan tu, kita iktimat atas terjemahan tersebut. Yang ketiga, Mukhtasar Tafsir Ibnu Kathir, ringkasan Tafsir Ibnu Kathir yang disusun oleh Syekh Muhammad Rajih Quraim, yang dikenali dengan Syekh Qurra Asyam. Jadi kita tuan-tuan dalam tag nanti kita akan atas tu kita letak Al-Quran, ayat suci Al-Quranul Karim, bawah tu nombor 2 terjemahan, nombor 3 tafsiran ringkas. Kita nukilkan daripada kitab Tafsir Ibnu Kathir, bagi Mukhtasar Tafsir Ibnu Kathir yang diringkaskan. Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir ni ramai orang buat. Antara yang meringkaskan Tafsir Ibnu Kathir ialah Syekh Muhammad Quraim Rajih, iaitulah Syekhul Qurra negara Syam. Yang keempatnya adalah kita ambil bagi setiap kata kunci. Kita ambil daripada risalah yang berjudul Nidaullah lil Mukminin, karya Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, seorang ulama daripada negara Syam. Dan yang kelimanya, tadabbur. Tadabbur ini kita ambil daripada pelbagai sumber. Tadabbur, pemerhatian daripada satu pihak ke satu pihak dan lain sebagainya. Jadi inilah kandungan 30 ayat ni dengan 5 perkara. Yang pertama, ayat tu sendiri, yang tuan-tuan boleh hafal ayat tu. Yang kedua, terjemahan. Yang ketiga, ringkasan tafsir. Yang keempat, kata kunci terpenting dalam ayat tersebut. Dan yang kelimanya, kita bawa mai catatan tadabbur. Ja'alanallahu wa iyyakum minal mutadabbirina lil Qur'anil Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama di kalangan orang yang tadabbur Al-Quran insya-Allah. Hadirin mukminin rahimakumullah, saya nak mulakan dengan tadabbur pada malam ini. Kita ambil beberapa ayat. Saya pilih 3 ayat insya-Allah daripada risalah ini. Tuan-tuan buka, tak ada muka surat. Tadabbur yang ke-6. Tadabbur yang ke-6. Ayat 102 surah Ali Imran.
Tadabbur tu dia tulis atas tu. Dia tulis macam ni. Tadabbur 6. Yang ditulis dalam tulisan bold tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran ayat 102. Ayat ini masyhur. Tadi bila kita dengar khutbah, banyak tempat orang akan baca dengan ayat ni. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak kita akan dengar orang membaca ayat tersebut. Ayat 102 daripada surah Ali Imran. 102 Ali Imran. Apa maksudnya? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ali Imran. Ada tiga benda dalam ayat ni. Dia panggil siapa? Orang yang beriman. Allah Ta'ala menyapa orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, Allah Ta'ala suruh buat apa? Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dua. Yang ketiga, berserta dengan suruhan untuk kita bertakwa, Allah Ta'ala melarang kita. Tetapi tidak duduk, larangan itu tidak duduk di bawah jajahan takluk kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Macam mana kita nak menjamin kita boleh mati dalam keadaan Islam? Dalam keadaan saya dan tuan-tuan tak tahu bila kita mati. Kenapa Allah Ta'ala kata wala tamutunna illa wa antum muslimun? Sebahagian para mufassirun menyebut dia didatangkan secara serentak. Pilihan apabila kamu bertakwa dengan Allah, perjalanan hidup kamu adalah di bawah neraca dan juga di bawah bimbingan Islam. Maka kamu akan mati dalam keadaan menjadi seorang yang Muslim. Seorang yang Muslim. Bila sepanjang perjalanan hidup itu dimulakan ataupun disuluh dengan takwa, maka dia akan mati dalam keadaan seorang yang Muslim. Allahu Ta'ala A'lam. Tafsirannya, bertakwa kepada Allah dengan mentaatinya tanpa sedikit pun penderhakaan, bersyukur tanpa sedikit pun keingkaran, dan sentiasa mengingati Allah tanpa sedikit pun melupakannya. Bertakwa kepada Allah, apa dia? Yang pertama, taat kepada Allah tak ada sikit pun unsur penderhakaan. Penderhakaan kepada Allah ni tuan-tuan, dia akan bermula daripada sifat enggan dan sifat takabur. Iblis laknat tu. Pasal apa dia jadi kafir? Quran kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud kepada Allah, wastakbara, dan dia takabur kepada Allah, wa kana minal kafirin. Lalu dia termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Pasal apa? Pasal enggan, aba, belagak, sombong, takabur kepada Allah. Apa berlaku? Wa kana minal kafirin. Seorang yang bertakwa, dia akan taat Allah tanpa sedikit pun unsur penderhakaan. Iblis ni tuan-tuan, selain daripada sombong, belagak apa semua, pasal apa? Pasal apa dia jadi kafir? Pasal dia tersalah nilai. Kesalahan dia dalam menilai sesuatu. Contoh, ketika mana Allah Ta'ala kata kepada Iblis untuk sujud kepada Adam, maka pada ketika itu dia menilai dengan sistem nilai dia sendiri. Dia tak rujuk kepada apa yang diturunkan oleh Tuhan dan Tuan kepada agama dan Tuan kepada alam ini. Dia kata apa? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia berkata kepada Allah, aku tak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Kerana pada sistem nilai yang dia bina sendiri, dia kata, aku lebih baik daripada Adam. Kamu jadikan aku daripada api, sedangkan kamu jadikan Adam daripada tanah. Pada penilaian dia, yang dia bina sendiri, api lebih baik daripada tanah.
Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Adam bukan kerana tanah ataupun kerana api. Allah Taala memuliakan Adam kerana ilmu yang diberikan kepada Adam. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat. Allah Taala kata kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kenapa Allah Taala memuliakan anak-anak Adam? Kerana Adam adalah orang yang diberikan kepadanya ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam telah diberikan ilmu yang cukup banyak. Adam diberikan nama-nama, ilmu tentang nama-nama. Kerana itulah Adam boleh berdepan dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah Taala suruh menghormati dan memuliakan Adam. Iblis tak mau. Iblis meletakkan dengan sistem nilai dia sendiri. Dia kata ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, kamu jadikan aku daripada api sedangkan kamu jadikan dia dari tanah. Tuan-tuan hadirin mukminin, demikian manusia boleh keluar daripada daerah takwa apabila dia buat penilaian sendiri. Dia buat penilaian sendiri. Hak duk sesak ramai ni tuan-tuan kerana buat penilaian sendiri. Penilaian sendiri. Tuan-tuan baca dalam, tuan-tuan tengok, tuan-tuan baca, tuan-tuan teliti tengok ajaran-ajaran sesat ni tuan-tuan, dia berpunca daripada salah menilai. Kita disuruh untuk menghormati orang alim, tapi kita tidak disuruh untuk mentakdiskan orang alim. Tuan-tuan, ajaran Brelwi ni banyak di Pakistan, India, di benua kecil India, banyak di sana. Ajaran Brelwi ni antaranya mereka membesarkan kubur. Kubur siapa? Kubur yang mereka sebut kata kubur para wali. Mereka dikenali dengan kuburi. Mereka bina kubur. Tuan-tuan pergi tengok, bila duduk di kubur tu mereka meratib, mereka macam-macam. Mereka minta kepada sahibul kubur, kepada tuan punya kubur tu, macam-macam. Sedangkan nilaiannya, mereka itu siapa? Mereka itu mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu juga akan mati sebagaimana mereka telah mati. Orang yang mati la tadurru wa la tanfa'. Orang yang mati tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat. La yadurru wa la yanfa'. Tak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat. Kita disuruh, nilaian kita adalah menghormati orang alim. Tauqir kita panggil. Tapi bukan sampai tahap mentakdiskan orang alim. Apa masalah Yahudi dan Nasara? Masalah mereka adalah terhadap ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan paderi mereka itu sebagai tuhan selain daripada Allah. Itu masalah besar dia. Jadi tuan-tuan, takwa ni dia boleh berlaku dengan cara taat kepada Allah, tak ada unsur penderhakaan. Dua, bersyukur kepada Allah, sedikit pun tak ada ingkar kepada Allah. Orang yang beriman ni tuan-tuan, ajaban li amril mu'min, cukup pelik urusan orang yang beriman ni. Buatlah kot mana pun, urusan dia cukup baik untuk dia. Kalau dia diberikan dengan rahmat, diberikan dengan nikmat, dia dapat semua tu, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekiranya dia diuji oleh Allah, maka dia akan bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa, orang yang bersyukur tanpa sedikit pun unsur ingkar. Tiga, orang yang bertakwa adalah orang yang sentiasa mengingati Allah tanpa sedikit pun melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada aku, aku akan ingat kepadamu. Orang yang akan diingati oleh Allah adalah orang yang mengingati Allah tanpa lupa. Ada satu golongan di akhirat kelak, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan bukan kita. Kalau mana dia dibangkit di hadapan Allah, dia dibangkitkan dalam keadaan buta, tak nampak. Lalu dia bertanya kepada Allah, lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Kenapakah kamu bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan di dunia dahulu aku boleh melihat? Apa jawab Allah? Qala kazalika atatka ayatuna. Demikianlah kami telah berikan kepada kamu ayat-ayat kami, ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Fanasitaha. Lalu kamu melupakan ayat suci Al-Quranul Karim.
wa kadzalikal yauma tunsa, demikian pada hari ini kamu dilupakan. Kata Allah, fazkuruni, ingatlah kepada aku. Azkurkum, pasti aku akan ingat kepada kamu. Macam mana kita nak ingat kepada Allah? Al-Imam Ibn Kathir menyebut, fazkuruni bittauhid, azkurukum bittayid. Ingatlah kepada aku dengan mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tolak semua syirik. Azkurukum bittayid, Allah akan mengingati kita dengan memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita. Uzkuruni bittauhid, azkurukum bittayid. Orang yang bertakwa, dia akan sentiasa mengingati Allah tanpa sedikit pun pernah melupakan Allah. Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Haqqa tuqatih adalah muka surat yang sama, tuan-tuan, paragraf yang kedua tu. Haqqa tuqatih adalah dengan berjihad pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya, tanpa takut kepada celaan, dan berlaku adil walaupun terhadap diri sendiri, ibu bapanya mahupun anak-anaknya. Haqqa tuqatih ni apa? Menuntut kita takwa yang sebenarnya, apa? Sampai sanggup berjihad di jalan Allah dan sanggup melakukan keadilan walaupun terhadap diri kita sendiri. Macam mana nak melakukan keadilan terhadap diri kita? Melakukan keadilan terhadap diri kita adalah dengan jujur terhadap kesalahan yang kita lakukan terhadap diri kita. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa seseorang itu akan mencapai takwa yang sebenarnya selama mana tidak akan mencapai takwa yang sebenarnya selama mana lidahnya tidak dijaga. Takwa yang Al-Quran sebut ayat 105 Ali Imran ni, haqqa tuqatih, takwa yang sebenar tak boleh dicapai kalau lidah tidak dijaga. Kalau lidah tidak dijaga, ertinya jagalah Islam dan beramal dengannya dalam semua keadaan sehingga dia akan mati sebagai seorang Muslim. Kita sebut tadi, macam mana, bukan dalam tanggungjawab, bukan dalam pengetahuan kita dan bukan dalam ikhtiar kita nak mati bila. Itu bukan ikhtiar kita. Tapi pasal apa Allah Ta'ala kata wala tamutunna illa wa antum muslimun, dengan makna beramallah dengan Islam sepanjang hayat kamu, kamu akan mati sebagai seorang yang Muslim kepada Allah. Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Setiap orang akan mati mengikut bagaimana cara hidupnya. Maka untuk memastikan mati sebagai Muslim, perlulah seseorang itu hidup dalam dengan ajaran agama. Setiap orang akan mati macam mana kita hidup. Macam mana kita hidup ni? Macam itulah kita mati. Satu orang yang ada unsur takwa dalam hidupnya, insya-Allah dia akan mati sebagai orang yang bertakwa. Illa man rahim rabbi, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Awal hidupnya loklang, lepas tu dia berubah, adalah orang yang dirahmati oleh Allah. Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi itulah rahsianya. Allah Ta'ala kata wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi seorang Islam. Bukan dengan kita boleh ataupun berikhtiar untuk menangguhkan usia kematian kita, tidak, tetapi dalam konteks disuruh untuk kita hidup sebagai seorang Muslim yang sebenarnya. Yang ketiga di bawah ayat ni, takwa. Kata kunci ayat ni adalah takwa. Takwa, takwa, takwa ni makna apa tuan-tuan? Takwa macam-macam takwa. Tadi di tuan-tuan sakit tempela ni, tadi khutbah di Masjid Sungai Ra, khutbah di Masjid Sungai Ra tadi, karen tak ada, renggah tak kira, rupanya dua sah pakai dengar, dua sah pakai duduk depan dia dengar. Lepas-lepas khutbah tu pula renggah sorang, lepas ajak pergi makan rian, makan rian pula depan dia tak kira, campur renggah sorang tu di Masjid Sungai Ra tadi ni. Saya sentuh tentang takwa, tentang soalan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ini masyhur tuan-tuan. Soalan Sayyidina Umar bin Al-Khattab kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, alif baya, dibaca dengan Ubay. Ada orang baca Abi bin Ka'ab, dia baca sebenarnya adalah Ubay bin Ka'ab. Tuan-tuan, nama sahabat ni kena tengok. Sebab tu kena, saya dengar dalam satu, mereka tanya kat saya,
Lepas kata, tolong cerita sikit tentang sahabat yang bernama Tauban. Tauban. Jenuh syari, sahabat yang bernama Tauban. Ini dalam video, dalam YouTube, daripada satu orang yang ni. Saya tanya, tang mana berjumpa? Lepas kata, kami dengar dalam YouTube, lepas pun bagi link. Saya pun dengar, dia sebut, Syekh tu sebut, Tauban. Rupanya tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi, nama dia Tauban. Hejaan dia sa waw ba alif nun. Heja Rumi THU THAU. Dia baca Tauban. Lepas tu dia pun cerita, dia kata seorang sahabat yang bernama Tauban. Tauban jenuh cari Tauban tak jumpa. Tuan-tuan cari dalam sir, tuan-tuan cari dalam Isabah fi Tamyiz Sahabah, tak jumpa sahabat yang bernama Tauban. Rupa-rupanya Tauban. Ha, jadi sahabat, nama sahabat Nabi tu alif baya, boleh dibaca dengan Abi, boleh dibaca dengan Ubay. Nama sebenarnya adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni tuan-tuan, Umar tanya kepada dia, apa makna taqwa? Dia tanya balik kepada Umar, kamu pernah jalan tak di kawasan yang berduri? Kawasan yang ada, kawasan-kawasan yang... Umar kata, ya, aku pernah jalan. Jalan macam mana? Kata Umar bin Al-Khattab, aku akan berhati. Syamartu wajtahattu. Aku berhati-hati, langkah bergelok, dan aku bersungguh-sungguh untuk jaga diri aku. Kata Ubay bin Ka'ab, وَذَلِكَ taqwa. Itulah dia taqwa. Taqwa ni kita berjalan di atas muka bumi ni sepanjang hidup kita ni tuan-tuan, macam-macam pancaroba duk mai. Kita berusaha untuk lari daripada duri dan berusaha betul-betul untuk jaga diri kita. وَذَلِكَ taqwa. Hak itulah yang dipanggil dengan taqwa. Taqwa-taqwa tu itulah. Dan ada lagi ta'rif-ta'rif yang disebut oleh para ulama tentang taqwa. Di dalam kata kunci ni tuan-tuan, kita bukan nak ambil ta'rif, tapi kita cuba nak menjadikan dia sebagai kata kunci utama dalam ayat ini, dan dalam masa yang sama untuk memahamkan secara mudah apa itu taqwa. Taqwa, dari segi penggunaan bahasa Arab, taqwa membawa makna menjaga. Manakala penggunaan istilah, taqwa ialah menjarakkan antara hamba dan perkara yang dimurkai oleh Allah dengan menunaikan segala titah perintah Allah dan menghindarkan segala larangan Allah semampu mungkin. At-taqwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahiyallah sirran wa alaniyah. Itulah taqwa. Taqwa. Apa dia taqwa? Taqwa ialah berusaha untuk menjarakkan diri kita daripada perkara yang dimurkai oleh Allah. Itulah taqwa. Taqwa dari segi bahasa dia, makna dia menjaga-jaga. Satu orang dia dipanggil ke arah yang jahat. Contoh dalam hadis Nabi sebut, satu orang lelaki diajak oleh seorang wanita zata mansabin wa jamalin, oleh wanita yang bukan sekadar wanita tu segak, tetapi dalam masa yang sama wanita tu adalah orang yang mempunyai pangkat, orang yang ada pangkat. Zata mansabin wa jamalin, ada pangkat, ada gaji besar dan sebagainya, dan cantik. Ajak dia untuk buat perkara yang tak baik. Dia berkata, inni akhafullah. Dia berkata, aku takut kepada Allah. Apa penyebab dia berkata aku takut kepada Allah? Itulah taqwa. Taqwa ni dia berjaga-jaga dalam hidup dia. Itulah taqwa. Dan inilah kata kunci yang paling pokok dalam ayat 105 Ali Imran. Jagalah ketika mana perjalanan hidup, sebagaimana kata Ubay bin Ka'ab, banyak pancaroba akan mai. Lalu berjalan dengan berhati-hati dan berusaha bersungguh-sungguh untuk jaga diri. Itulah dia taqwa. Itulah dia taqwa. Demikian dalam hidup kita, demikian dalam kerjaya kita, demikian semua benda tu. Apa yang menghalang kita daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, menjarakkan diri kita daripada perkara yang dilarangkan oleh Allah? Kerana taqwa. Kerana taqwa kepada Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Tuan-tuan baca tentang cerita khalifah yang adil, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Apa yang menyebabkan Umar bin Abdul Aziz? Tuan-tuan saja dengar cerita ni. Cerita dia ramai orang sebut, tapi nak buat susah. Umar bin Abdul Aziz, dia padam lilin yang duit daripada duit kerajaan. Dia pasang pula lilin daripada duit sendiri. Bila dia bertanya kepada anaknya, ini urusan siapa? Urusan negara ataupun urusan keluarga? Anak dia beritahu urusan keluarga. Padam hak negara. Pasal apa dia buat sampai terah tu?
syabartu wa ijtahadtu. Dia berjalan dalam keadaan cukup berhati-hati. Takwalah yang menyebabkan dia buat macam tu. Seorang ulama, tuan-tuan baca cerita Al-Imam Syafi'i, cerita Al-Imam Bukhari rahimahullah sebagai contoh. Al-Imam Bukhari berjalan jauh untuk mencari sepotong hadis. Dapat hadis tu, dia mengkaji pula. Dia bukan pakai terima-terima hadis terus riwayat, dak. Dak. Al-Imam Bukhari zaman tu, tuan-tuan cuba bayangkan, tengok tuan-tuan, zaman yang cukup susah. Cukup susah. Nak kena pergi cari ahlul ilmi, nak tengok dhabit dia macam mana, nak tengok macam mana akhlak dia dan sebagainya. Al-Imam Bukhari buat benda tu semua. Dia bermusafir jauh nak memastikan tentang kesahihan hadis. Al-Imam Bukhari, apa yang menyebabkan dia buat? Takwa. Kerana takwa dia kepada Allah untuk menjarakkan. Dia boleh sebut, kalau dia nak sekadar kemasyhuran, dia boleh sebut. Sebagaimana sebahagian orang tentang kerana kemasyhuran, kerana kemasyhuran, buatlah dakwaan apa pun, dia boleh sebut, dia boleh buat, dia boleh dakwa. Tetapi tidak dilakukan oleh Al-Imam Bukhari kerana takwa kepada Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Tuan-tuan bacalah tentang peniaga, tuan-tuan baca tentang seorang yang gharib. Dia mungkin tak erti untuk seorang yang asing, bukan siapa-siapa, bukanlah orang besar, bukan siapa-siapa pun. Tapi apa yang menyebabkan dia buat sesuatu benda yang cukup besar? Kerana takwa. Satu orang pengembala kambing sebagai contoh. Pengembala kambing ni bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa, tak ada siapa pun peduli kepada dia. Ibnu Umar mai tanya dia, berapa jumlah kambing kamu? Dia kata, aku tak tahu. Tuan-tuan, cerita tentang ni syok, apa, nampak macam sedap. Tapi tuan-tuan, nak dapat benda ni cukup susah. Dia tanya, Ibnu Umar tanya, berapa ekor kambing kamu? Dia sebut, dia kata, aku tak tahu. Dia kata, tuan kamu tahu ke tak? Ibnu Umar tanya. Dia kata, tuan aku pun tak tahu. Tuan aku suruh aku jaga kambing. Tuan aku bukan suruh aku bela, aku kira kambing. Tuan aku suruh aku jaga kambing. Tuan-tuan, orang biasa-biasa ya. Saya jumpa dengan seorang hak macam ni, hak lebih kurang macam ni, mai daripada Jawa, duduk di Changlun. Duduk di Changlun, lepas pergi minta nak beli derian, derian hak elok, nak beli kat dia. Dia kata, tuan saya suruh saya jaga, tuan saya bukan suruh saya jual. Oh, dia pun bagus kat tuan-tuan, mai daripada Jawa. Tuan saya bukan, akhirnya lepas telefon kat tuan kebun tu, ni Jawa dia kata, bukan suruh jaga, suruh, bukan suruh jual, suruh jaga saja. Tak apa, bagi telefon kat dia. Bagi telefon kat dia, tanya. Dia kata, tak apa, hari ni jual, bagi harga apa semua kat dia. Hari tu dia jual. Bila dia jual, lepas ni beli agak banyak sikit, dia tak bagi plastik. Lepas tu ni kami nak angkat macam mana? Tuan saya suruh jual derajat saja, tak suruh bagi plastik. Dia ni pun bagus juga tuan-tuan. Di Changlun orang seorang Jawa ni pun bagus juga. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, ni orang-orang badui ni, badui kampung, bila Sayyidina Ibnu Umar tanya berapa ni, dia tak tahu. Tuan dia pun tak tahu. Tuan dia suruh dia jaga, tuan dia bukan suruh bilang. Tuan-tuan, Ibnu Umar mai pula, Ibnu Umar kata kalau macam tu, tuan hang pun tak tahu, hang pun tak tahu jual aku 2-3 ekor. Tuan hang bukan tahu. Dia kata, betul tuan aku tak tahu, tapi tuan kepada tuan aku tahu. Tuhan Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Pasal apa dia boleh keluar macam tu tuan-tuan? Kerana takwa. Orang biasa ya, orang kampung, kerana takwa lah menyebabkan dia ada benda tu. Dan tuan-tuan, kita baca sepanjang sejarah, ulama ke, pemerintah ke, orang biasa ke, peniaga ke, hak terjerumus ni tuan-tuan kerana hilangnya takwa. Takwa yang kata, yang menjarakkan kita dengan kemurkaan Allah dan sebagainya, itu hilang daripada jiwa seorang pemimpin, pemimpin tu jadi zalim. Kita baca sejarah, kita baca dalam sejarah, sejarah tuan-tuan, sejarah, sejarah dia bukan sebagai sumber hukum, tetapi sejarah sebagai bahan untuk kita mengambil iktibar. Tuan-tuan, baca sejarah tentang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, tuan-tuan, sepanjang sejarah dia memerintah tu Allah, zulman wa udwana, penuh dengan kezaliman dan permusuhan. Dia panggil ulama Sa'id bin Jubair. Dia tanya, nama hang apa? Sa'id bin Jubair kata, nama aku adalah Sa'id bin Jubair. Dia kata, bal syaqiyu bin Qusair. Sa'id tu makna dia bahagia. Dia kata, hang bukan nama bahagia, hang nama celaka. Nama orang pun dia ubah. Ni, yang kata Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni,
Tuan-tuan, zulman wa udwana. Tangan dia penuh dengan kezaliman dan juga permusuhan. Tapi, tuan-tuan, kalau kita cek, kita kaji, kita baca apa yang ditulis oleh para ulama dan para sejarawan pada waktu itu, kita akan dapati kerana satu kata kunci hilang daripada kalbunya, iaitulah sifat takwa. Sifat takwa. Bila dia duduk di atas firasyul maut, di atas apa, hamparan kematian, saat hampir dengan mati, ketika itu dia tahu takwa dia mai balik. Dia kata apa? Dia kata takwa ni makna dia sifat nak jaga-jaga kompas untuk memastikan dia hidup atas agama ni. Waktu tu dia kata, ya man la yazalu mulkuh, ya man la yazulu mulkuh, irham man zala mulkuh. Wahai Tuhan yang kerajaannya tidak pernah hilang, rahmatilah orang yang sebentar lagi kerajaannya akan hilang. Mai balik takwa ya, dia mula nak jadi orang baik. Tapi pada waktu itu, tuan-tuan, dia sudah berada di atas firasyul maut, di atas hamparan kematian. Jadi takwa ni adalah perasaan yang menjaga kita, menyebabkan kalau kita pemimpin-pemimpin yang baik, kalau kita apa nama, ulama-ulama yang baik, kalau kita pendakwah-pendakwah yang bertakwa. Sebab itulah sifat bertakwa itu Allah Ta'ala simpulkan dengan menyebut wal'aqibatu lil muttaqin. Akibat kebaikan itu hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua untuk malam ni, tadabbur yang ke-11. Tanda muka surat dengan duit. Pasal muka surat, pasal apa nama, muka surat tak ada. Jadi kena tanda dengan duit. Yang kedua, tonton tengok di tadabbur yang ke-11, ayat yang ke-35 daripada surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-35. Kita baca terus, tuan-tuan. Tafsirannya, setelah Allah menyapa para mukminin dengan seruan manja, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintah para mukminin supaya bertakwa kepadanya dengan melaksanakan arahan dan meninggalkan larangan sebagaimana kita sebut tadi. Setelah itu, para mukmin disuruh dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dengan mentaatinya dan beramal dengan amalan yang diredainya. Al-wasilah di sini membawa makna jalan-jalan untuk mendekatkan diri kita kepada kebaikan. Jalan kebaikan ni banyak. Al-Imam An-Nawawi dia buat satu bab khusus. Kita baca 3-4 tahun dululah di masjid ni, bab tentang kasrat turuqil khair. Bab pada menyatakan jalan kebaikan ni cukup banyak. Jalan kebaikan ni cukup banyak. Jadi Allah Ta'ala kata, wabtaru ilaihil wasilah. Carilah daripada salah satu jalan-jalan kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, tuan-tuan. Tuan-tuan, orang awam, dia boleh tak dekatkan diri kepada Allah dengan menyebarkan ilmu? Dia orang awam, dia tak ada ilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak ada sesuatu, dia tak boleh bagi. Nak bagi sesuatu ni, dia kena ada ilmu sebagai contoh. Maka tuan-tuan, dia orang yang awam ni, dia ada wasilah yang lain. Wasilah dia apa? Mungkin dia menjadi tukang war-war. Mungkin dia jadi tukang yang memudahkan cara. Mungkin kemungkinan. Daripada satu kebaikan tu, ada pelbagai wasilah lain untuk mencapai kepada kebaikan. Mencapai kepada kebaikan. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada kita, wahai orang yang beriman, carilah mana-mana wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna yang pertama. Wasilah ni pelbagai, macam-macam jalan. Satu kebaikan, tapi pintu untuk sampai kepada kebaikan tu macam-macam. Tuan-tuan, nak bagi satu orang boleh hafal Quran, nak bagi satu orang boleh memahami Al-Quranul Karim, wasilahnya pelbagai. Guru yang mengajar,
ibu bapa yang menampung pengajian, kos pengajian, orang yang buka sekolah, orang yang fikir untuk buat apa nama kurikulum dan lain sebagainya, orang yang memudahkan percetakan, daripada satu kebaikan al-wasilah untuk sampai kepada situ cukup pelbagai. Jadi Allah Taala kata wabtaru ilaihil wasilah, carilah jalan al-wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah. Yang kedua, wasilah juga membawa maksud kedudukan baginda ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dan kediaman baginda di syurga kelak. Wasilah juga membawa maksud kedudukan yang tinggi. Rumah kediaman Nabi di syurga kelak, nama dia al-wasilah. Kediaman itu adalah yang paling tinggi di syurga. Telah diriwayatkan bahawa sesiapa yang mendengar azan dan setelah itu berdoa memohon wasilah untuk baginda, maka halallah baginya, bagi orang yang berdoa itu, syafaat pada hari kiamat tersebut. Doanya apa? Allahumma rabbahazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah. Ya Allah, tolonglah beri al-wasilah. Wasilah ni apa? Nabi sebut fa'innaha manzilatun fil jannah, dia adalah rumah yang paling tinggi dalam syurga. Kedudukan yang paling tinggi ni nama dia al-wasilah. Kita disuruh sebagai umat Nabi Muhammad, lepas dengan azan kita disuruh untuk bersalawat. Nabi kata faqulu misla ma qala al-muazzin, maka hendaklah kamu berkata sebagai mana yang dikatakan oleh muazzin. Muazzin kata Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar. Kemudian kata Nabi summa sallu alayya, kemudian hendaklah kamu bersalawat kepadaku. Summa salu liyal wasilah, kemudian mintalah kepada Allah untuk diberikan kepada aku al-wasilah. Al-wasilah itu adalah tempat duduk Nabi di syurga kelak. Kita disuruh untuk berdoa ati muhammadanil wasilah. Apa yang kita akan dapat? Nabi kata wajabat lahu syafaati, maka wajiblah, halallah. Dalam satu riwayat dia sebut halat lahu syafaati, halallah syafaat Nabi itu kepada kita. Jadi tuan-tuan, lepas azan kita disuruh untuk buat doa tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, al-wasilah ini juga sebahagian para ulama mufassirun menyebut makna al-wasilah itu adalah at-tawassul. Kita tak sebut sini. Itu dalam mukhtasar tafsir Ibnu Katsir tak sebut. Al-wasilah ini sebahagian ulama juga menyebut kata maknanya adalah at-tawassul. Tawassul ni apa? Perantaraan. Dia ada yang masyru', ada yang mazmum. Ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan. Yang buruk, yang tak dibenarkan. Apa dia mazmum? Apa dia yang tak boleh? Tawassul yang tak boleh? Tawassul kepada orang yang mati. Tak boleh. Itu di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan tengok dalam kitab Fathul Majid. Lama dah, 4 tahun dah kita duduk tentu. Tusuk kita tentu. Dalam kitab Fathul Majid tuan-tuan, ada sebut tentang bab wasilah ini, bab tawassul ini. Tawassul kepada orang yang telah mati, sebaik mana pun dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia baik, orang baik, rahimahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya. Junaid Al-Baghdadi, dia orang baik. Hasan Al-Basri, dia adalah orang baik. Tetapi memohon kepada mereka tawassul ketika mana mereka telah mati, itu tidak dibenarkan oleh syarak. Apa dia tawassul yang dibenarkan? Perantaraan yang dibenarkan? Para ulama kita menyebut tawassul dengan orang baik. Sebab itulah ketika mana baginda Nabi SAW wafat, dalam masa yang sama berlaku kemarau zaman pemerintahan Umar. Umar panggil pak nakan Nabi Al-Abbas. Dia berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pernah bertawassul dengan Nabi-Mu. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara Nabi-Mu. Mereka berhusnuzan bahawasanya dia adalah orang yang baik." Kita tentu kalau nak tawassul seorang yang salih, kita pergi jumpa orang yang salih, minta dia tolong doakan kita. Entah, tawassul sebagai perantaraan. Syekh, orang yang salih ni bukan semestinya ulama, orang salih. Kita minta dia, kita bersangka baik kata dia orang salih, minta dia untuk doakan kita. Itu tawassul yang dibenarkan. Tawassul yang dibenarkan adalah tawassul dengan amal al-khair. Tawassul dengan amal kebajikan yang kita pernah buat. Itu berdasarkan hadis bagaimana orang Bani Israel dulu ni, ada 3 orang,
yang terkabuh dalam gua. Kemudian mereka bertiga ini bertawassul dengan amal as-salih, dengan amal-amal salih yang mereka pernah lakukan. Satu orang tawassul dengan kebaikan dia kepada ibu bapa dan sebagainya. Jadi poinnya ialah tawassul yang dibenarkan adalah tawassul dengan amal as-salihah, amal baik yang kita pernah lakukan. Yang ketiga, tuan-tuan, tawassul juga kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, tawassul yang dibenarkan adalah bertawassul dengan kesusahan hidup. Kesusahan hidup. Tuan-tuan tengok dalam hadis, tuan-tuan tengok dalam Al-Quranul Karim, kisah apa nama Maryam. Maryam kan susah hidupnya. Dia bercerita kepada orang, orang tak percaya. Dia cerita kepada orang, dia kata walam yamsasni basharun walam aku baghiya. Aku ni bukan orang jahat. Aku tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Bila dia lahirkan anak tanpa bapa. Susah. Ghairu ma'qul, orang tak boleh terima. Orang tak boleh terima. Allah Taala kata inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Perumpamaan Isa di sisi Allah macam Adam. Adam tidak ada mak dan tidak ada bapa. Adam diciptakan oleh Allah. Allah Taala sebut dia ciptakan dengan tangannya. Isa alaihi salatu wasalam dia tidak ada bapa. Tapi orang yang tak beriman tak boleh menerima. Bila dia dalam keadaan orang pakat tekan dia, waktu tu dia berasa tertekan. Dia bertawassul dengan kesusahan hidupnya kepada Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Zakaria, Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria sampai umur tua tak ada anak. Tak ada anak. Dia bertawassul kepada Allah, ya Allah, aku berasa cukup sesunyi hidup ni. Siapa yang nak bawa ajaran agamamu ini sekiranya aku tidak ada anak. Dia sebut aku sudah sampai kepada usia yang cukup tua. Zakaria, Allah Taala bagi kepada wa wahabna lahu Yahya. Allah Taala berikan kepadanya Nabi Yahya alaihi salatu wasalam. Nabi Allah Ibrahim bertawassul dengan kesusahan hidup. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam bertawassul dengan kesusahan hidupnya ketika mana dia balik dari Taif. Dia balik daripada Taif, orang Mekah tak terima dia, pi ke Taif, Taif pun tak terima dia. Dia balik dalam kebun, dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaika dhu'fata quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepadamu, ashku ilaika dhu'fata quwwati, akan kedhaifan kekuatanku, tak ada kekuatan dah, wa qillata hilati, tak tahu nak buat berancang apa dah, wa hawani 'alan nas, dan bagaimana manusia melihat hina kepada aku. Anta rabbul mustadhafin, kamu adalah Tuhan kepada para mustadhafin, wa anta rabbi, dan kamu Tuhanku. Ila man takiluni, ke mana kamu nak lemparkan aku? Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah ke tempat yang jauh mereka akan menghancurkan aku? Aw ila aduwin malaktahu amri, ataupun kamu nak lemparkan aku ke arah musuh, mereka akan menguasai urusanku. Kata Nabi, illam yakum bika ghadabun alayya, kalau kamu tak marah kepada aku, fala ubali, aku tak kisah. Jadi tuan-tuan, ini adalah at-tawassul, tawassul dengan kesempitan hidup yang kita hadapi. Kita kadang-kadang dalam keadaan yang cukup tersempit, kita berdoa, ya Allah, tak ada tempat lain dah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tak ada tempat untuk kembali melainkan kepadamu, ya Allah, Tuhan Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi tuan-tuan, itu makna wasilah ada tiga. Yang terbaru, makna wasilah ni, yang terbaru tak baru mana lah. Kalau tuan-tuan duk kawan dengan GISB, Global Ikhwan Sdn Berhad ni, mereka sebut ibu wasilah. Ibu wasilah. Ibu wasilah tu merujuk kepada Khadijah Am. Matilah. Isteri kepada Ustaz Syari. Wasilah tu maksud dia jadi perantaraan. Depa sebut kata era tu, era sebelum dia mati tu. Lah ni saya tak tahu era apa. Era sebelum dia mati tu, depa sebut kata era RSA, Rasulullah Sayyidi Abuya. Tuan-tuan buanglah sikit masa 2-3 minit. Tuan-tuan cuba buka satgi balik satgi. Tuan-tuan buka dalam YouTube, TV RSA. Tuan-tuan tengok ni sedang dakwaan Ummu Jah jawab Hashim Muhammad apa semua ni, ada semua contoh. Dia akan sebut, akan ada satu orang yang bertanya, kemudian dia akan jawab. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Sayyidi dan Abuya bagi tahu kat saya.
Ah, dia sebut gitu. Apa soalan pun dia akan nisbahkan kepada Rasulullah Sayyidi Abu Ya. Lolak sungguh. Mudah-mudahan dia bertaubat. Lepas dah bertaubat dah, mudah-mudahan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor telah mengesahkan taubat mereka. Ada sijil taubat. Betul tuan-tuan, lepas tanda tangan sijil taubat. Mudah-mudahan mereka telah bertaubat kepada Allah. Ini di antara orang yang mereka kata makna wasilah tu apa? Wasilah tu adalah orang perantaraan antara dia, Rasulullah dan juga Saidi. Saidi itu merujuk kepada Muhammad bin Suhaimi, Muhammad As-Suhaimi, dan juga satu lagi kepada Abu Ya, Ustaz Syari Muhammad. Kata kunci ayat adalah wasilah dan juga jihad. Tadabbur, tuan-tuan balik baca sendiri semua di rumah nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita cadangkan risalah ini, jurnal tadabbur ni, kita jadikan sebagai bahan tadabbur harian kita. Dua muka surat ya. Paling banyak 4 muka surat. Paling banyak 4 muka surat. 4 muka surat pun tak larat baca, kacau lah tuan-tuan. Ha, jadi balik setiap hari, sehari satu. Kalau baca semua dia naik dia jemu. Hari Senin ni mula baca tadabbur satu. Ayat yang pertama, ayat yang ke-153 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hari kedua, hari Selasa. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sampai hari yang ke-30, tuan-tuan baca ayat daripada surah At-Tahrim. Ayat daripada surah At-Tahrim tentang taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bahagian belakang tu sengaja kita buat 10 line untuk tuan-tuan catit hak sendiri. Tuan-tuan nak catit, tuan-tuan baca dan menulis ni, dia adalah kata kunci dalam pengembangan ilmu. Quran suruh baca, Quran sebut tentang pena. Jadi pen ni kena ada, tulis dalam masa yang sama. Baca ni juga kena baca. Tulis dengan pen zaman lah tak dah. Orang tulis dalam WhatsApp. Tulis dalam WhatsApp pun tak apa tuan-tuan. Tak ada masalah apa. Cuma lepas 3 hari dia mula nak hilang. Dia mula main jam lah, dia mula nak hilang. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya. Tuan-tuan balik lagi, tuan-tuan baca. Tak usah baca lagi. Tunggu sampai hari Senin ni. Baru baca sehari satu ayat insya-Allah. Lepas kita nak suruh baca macam mana? Kami tak dapat. Tak dapat lagi tuan-tuan ambil lain dari belakang. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan Allah Taala berikan manfaat kepada tuan-tuan sekalian dan manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Dan manfaat kepada orang yang mencetak ni. Orang yang cetak ni iklan dia ada muka surat belakang sekali tu. Saya pun tak mau kimpin nampaklah. Muka surat belakang sekali tu. Muka surat belakang sekali tu sebuah restoran di sebelah Semarang sana, dia yang menaja risalah ini untuk disebarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpunkan kita di kalangan Ahlul Quran yang sentiasa mentadabbur ayat suci Al-Quranul Karim insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.